kita akan membahas soal yang mana pada soal ditanya pernyataan yang benar mengenai fungsi komponen darat. Oke, mari kita coba untuk menjawabnya. Dan untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Ketahui fungsi komponen darah. Ataupun fungsi dari komponen darah masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Plasma. Plasma darah adalah komponen penyusut darah yang berfungsi untuk mengalirkan zat mengalirkan zat hasil ekspresi. Lalu kedua, eritrosit atau sel darah merah. Berfungsi untuk membawa hemoglobin yang sudah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Lalu tiga, sel darah putih atau yang biasa disebut sebagai leukosit. Leukosit sendiri atau sel darah putih berfungsi untuk menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Dan yang terakhir, keping darah atau yang biasa disebut sebagai trombosit. Trombosit berfungsi untuk memompakan darah saat terjadinya luka. Jadi dari penjelasan dapat diketahui bahwasanya pernyataan yang benar mengenai fungsi komponen darah pada soal adalah yang C. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen. Oke, selamat belajar Sobat Friendly, salam edukasi.